keris yang kamu cabut ini sudah berabad-abad mengurung Asura, raksasa yang baru saja kamu lihat. Kalau anda yang kita nonton itulah tadi Night Grace yang pertama. Karena kalau tadi juga ceritanya bahwa sebenarnya belum selesai asuranya juga masih hidup ya, dan belum sempurna asuranya. Jadi asuranya akan jadi sempurna lagi, dan di situ masih banyak hero-hero lainnya yang belum keluar lagi sebenarnya. Nah, mudah-mudahan film ini diterima oleh anak-anak Indonesia, dan mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk membuat lanjutannya lagi setelah ini. Kalau anak-anak dicekek, dia gigit, nggak apa-apa. Karena itu bela diri. Karena di sini ada kejadian ketika anak tersebut dibully. Dan dia melepaskan diri dengan menggigit. Daripada kita ajarin dia dibully, diem aja sampai mati. Lebih baik kita ajarin bagaimana membela diri ketika dia dilawan oleh orang-orang yang tidak pantas harus ngelawan. Jadi buat saya nggak apa-apa. Kekerasan pada tempatnya itu baik.